Selamat malam semuanya. Wah ramai banget ya yang udah join di hari ini. Oke okay, teman-teman, terima kasih ya buat antusiasnya udah join di acara Amazing Academy Free Class di acara di, dengan topik digital illustration ya teman-teman. Oke okay. teman-teman, sebelum acara mulai aku mau dong kasih komen di kolom chat ya kalau misal nanti suara aku atau misal suara Mbak Milka gitu ya itu kurang kedengeran atau nggak jelas atau mungkin slide-nya macet gitu ya nanti bisa komen di kolom chat ya teman-teman. Oke sebelum acara dimulai nih aku pengen tahu nih mungkin ada teman-teman di sini yang baru join siapa nih coba komen di kolom chat siapa yang baru pertama kali join di kelasnya Mbak Milka hari ini nih kalau yang udah banyak ya wow. Wow, <laughs> oke, okay, nggak apa-apa ya. Mungkin juga pertama kali join di ini ya, uh, di missing Academy juga ini ada yang komen member lama. <laughs> oke, okay. ini uh, fansnya Mbak Milka kebetulan malam ini kayaknya nambah ya. Oke, okay. uh, sebelum acara dimulai, aku mau jelasin terkait uh, rules di webinar malam ini ya teman-teman. Jadi tadi mungkin uh, ada yang udah masuk di grup, ada yang belum mungkin ya, karena uh, tadi uh, admin yang bagian ini ya, bagian add peserta itu kebetulan uh, ini ya pas add itu banyak nomor-nomor yang nggak cocok gitu, yang nggak ke direct ke WA, jadi nggak uh, bisa langsung di add di ini ya WhatsApp grup gitu. Jadi uh, dari kami uh, in kasih linknya gitu ya link grupnya via email masing-masing gitu ya atau mungkin yang teman-teman uh, yang berum, belum ini ya belum menerima email bisa cek di spam email atau di uh, ini ya di bagian promosi gitu ya teman-teman Oke luar biasa sekali ini ya rame banget baru baru berapa menit nih udah 300-an peserta di sini Oke semoga uh, diberikan kesehatan ya teman-teman biar Uh, acara hari ini atau teman-teman yang di sini cari ilmu gitu ya belajar bareng Mbak Milka dikasih uh, ini ya kemudahan gitu ya buat menerima materi apa yang disampaikan hari ini. Oke, okay. tadi uh, sempat aku mention juga ya nanti kalau misal nanti buat peserta yang pengen dapetin sertifikat uh, itu nanti ada ini ya ada absensi yang di-share di kolom chat ya. Nah, kolom chat itu isinya ada uh, nama, email, WhatsApp, link Messaging dan juga link sosial media gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang kayaknya ini baru pertama kali join di kelasnya Mbak Milka, uh, silahkan uh, download dulu aplikasi Amazing-nya di App Store atau uh, ini ya, Google Play ya, teman-teman. Terus uh, sebelum acara dimulai, aku mau jelasin juga terkait tentang Messaging Academy. Jadi, Amazing uh, Academy-nya adalah bentuk support atau uh, sebuah program dari masing ya teman-teman. Nah ini fungsinya uh, buat uh, ini ya mensupport para konten creator, terus ilustrator, komikus, uh, bidang industri kreatif lainnya dalam bentuk uh, workshop, webinar, kursus online hingga talk show. Semuanya full diadakan secara daring biar teman-teman di sini di seluruh uh, daerah bisa belajar bareng ya. Terus terkait tadi um, tadi tentang amazing. Nah ini buat teman-teman yang baru join gitu ya, terutama fansnya Mbak Milka yang baru banget ikutan di acaranya Mbak Milka uh, di acaranya amazing gitu ya. Nah ini aku spill sedikit tentang amazing. Jadi amazing adalah aplikasi berbasis Android atau iOS gitu ya teman-teman. Itu gratis ya. Fungsinya buat bikin landing page atau single website yang bisa membantu kalian buat yang pengen menampilkan portfolio, terus ada link sosial media, terus kalau misal kalian udah punya produk digital atau marketplace, itu bisa menggunakan messaging ya untuk menampilkan link-link itu. Jadi, memudahkan followers atau klien-kalian dalam merich out kalian gitu ya. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini ya, teman-teman. Um, jadi ini tampilan awal. Terus ini ada fitur analitik dan fungsinya itu buat, uh, ini ya, buat uh, kayak highlight gitu ya kalau di Instagram tuh. Jadi biar kita tahu berapa banyak kunjungan atau klik di sosial media kalian gitu. Kalau misal kalian memakai messaging gitu, jadi. Uh, kalian bisa mengoptimalkannya lewat uh, fitur analitik ini. Terus ada e-form kalau misal kalian sering bikin kelas atau misal kalian bis, uh, bikin reservasi atau misal open commission gitu ya, terutama yang di bidang ilustrator gitu ya, itu bisa banget pakai uh, fitur e-form ini untuk uh, mengumpulkan data uh, calon customer gitu. Terus ada juga ini di sini ada fitur tambahan lainnya, ada kalian bisa mengakses di fitur home ini terus uh, ini ada fitur-fitur lengkap lainnya. Terus kalau misal kalian butuh tutorial singkat, kalian bisa scroll ke bawah. Di situ ada tutorial-tutorial singkatnya. Nah ini uh, terus spesial juga buat teman-teman yang join di hari ini ya. Kalian dapat harga spesial buat upgrade ke premium user ya teman-teman. Dari harga 300 uh, jadi 100 ribu aja. Nah dengan fitur-fitur advance ini ya teman-teman. Terus ada juga fitur layanan uh, redesign. Jadi kalian yang uh, layanan langganan ini nanti uh, bisa uh, request ke kami. Uh, mau dibikin kayak gimana nih uh, website atau landing page-nya. Kalau misal pengen disesuaikan sama style kalian, itu kalian bisa request ke tim kami. Gitu. Oke, okay, kembali lagi ke acara. Ini okay, nih, udah rame banget, udah sampai 400-an nih ya teman-teman. Oke. Okay. Oke, okay, eh, tanpa basa-basi lagi nih kita sambut eh, Mbak Milka hari ini nih. Halo, selamat malam Halo. Mbak Milka. Halo, Kak Caca. Halo. Suaranya jelas ya? Jelas, Mbak Milka. <laughs> Kayak gimana kabarnya Mbak Milka nih? Alhamdulillah sehat. Ach, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ini teman-teman yang member lama pasti udah sering banget join di kelas coba Milka dari bulan Oktober nih. Ini kebetulan Mbak Milka first kelasnya itu di bulan Oktober. Kalau kalian member lama ini Sudah pasti kali, ya. udah sering banget ini ya. Mm -hmm. oh, ini oh ini suaranya kecil banget. Ini suaranya, suaranya siapa kecil? ya teman? Halo. Cu? Uh, suaranya Mbak Milka atau suara ini ya uh, suara Caca? Boleh komen di kolom chat ya teman-teman. Suara Mbak Milka ini ada juga yang bagus. Suara, ada. Okay. Uh, cukup gede nggak? Cukup cukup besar nggak suaranya? udah-udah Kalau dari Caca udah nih. Ini dari teman-teman gimana nih? Masih kecil. Masih kecil pikirnya digedein aja ya? Oke, okay. pikirnya bisa digedein. Ini soalnya dari Caca udah gede aku banget gini. nih. Uh, sip. Ini yang uh, okay, sip. Oke, okay, ini udah ya. udah kayaknya ini banyak banget ini mbak fans barunya mbak Milka di hari ini nih. Aduh. Karena aku tadi lihat di kolom main, uh, di kolom chat ini banyak yang baru pertama kali join. Mungkin nanti boleh disapa-sapa hmm. dulu mbak Milka uh, sebelum acara dimulai nih. Oke. Okay. Uh, tanpa berlama-lama nih Mbak Milka, uh, langsung aja Caca serahkan ke Mbak Milka Waktu dan Zoom Caca persilahkan Baik, terima kasih Kak Caca Ini uh, moderator aku, uh, biasanya ah. bareng Kak Caca ya Iya <laughs> betul uh, Webinar sama Kak Caca terus, sampai kenal <laughs> Oke okay, teman-teman, aku uh, mulai ya Kak Caca ya Oke, okay, silakan. Ini teman-teman yang nanyain absensi, absensinya nanti ya di tengah-tengah acara sampai akhir acara, mm -hmm. karena kita belajar dulu ya, biar fokus. Mm -hmm. <laughs> Oke, okay, baik. Halo uh, semuanya, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Um, aku share screen ya, udah kelihatan belum? Udah, Mbak Milka. Oke, okay, baik. nah uh, sebelumnya aku ucapkan selamat datang dan uh, selamat bergabung di amazing Academy uh, untuk apa namanya untuk materi tentang digital illustration essential uh, di sini mungkin banyak yang dari seluruh Indonesia ya biasanya aku kalau bikin ada uh, acara webinar bareng amazing itu uh, Sertanya itu dari Sabang sampai Merauke ada dari Sumatera, dari Papua juga ada dari seluruh apa seluruh pulau di Indonesia kayaknya ada ya. Oke okay, um, teman-teman. Uh, di sini nanti aku akan bahas tentang uh, ilustrasi, tentang digital ilustrasi, uh, terutama buat teman-teman yang masih pemula, masih nyubi gitu ya, pengen mendalami dunia gambar gitu. Apalagi dunia ilustrasi ini sangat apa ya, sangat uh, sangat besar ya, sangat besar peluangnya di Indonesia saat ini dan banyak banget. Uh, Ilustrator-illustrator yang lahir di uh, beberapa tahun terakhir ini, oke. Okay. Sebelumnya, uh, buat yang belum kenal, kita kenalan dulu ya. Ini nama aku, nama panjangnya ya. Ini nama panjang aku, teman-teman bisa panggil Milka, atau kalau orang-orang yang uh, dekat, orang yang kenal biasanya manggilnya Mila gitu ya, karena Milka terlalu susah. Tapi teman-teman boleh manggil aku Milka. E, kalau nama panjangnya ya, ini terlalu panjang ya, jadi jangan dipanggil kepanjangan gitu. Aku tinggal di Malang, aku tinggal di Malang di e, daerah Belimbing. Ya, mungkin teman-teman di sini ada yang dari Malang juga. Halo, halo, <tabih> ada yang dari Malang juga bisa tulis di chat ya. Tapi aku asalnya dari Kendal, teman-teman dari Jawa Tengah gitu. Nah, sekarang tinggal di Malang bareng sama e, suami. Aku merupakan seorang ilustrator yang uh, biasanya itu komisinya itu di bidang uh, buku anak gitu. Jadi aku, aku sudah be, sudah mengilustrasikan beberapa buku anak. Untuk yang terakhir kali itu adalah buku anak uh, dari dari penerbit Erlangga. Kalau teman-teman tahu ada di Instagram aku ya ad, uh, sempat aku share itu penulisnya Ibu Arumi Basin uh, yang merupakan wakil eh, yang merupakan istri dari wakil gubernur dari Jawa Timur gitu dan teman-teman mungkin juga lebih tahu beliau sebagai seorang artis ya kalau zaman-zaman uh, dulu itu beliau uh, apa masih aktif jadi uh, apa pemain pemain sinetron pemain film gitu tapi sekarang sudah uh, apa sudah menjadi pejabat gitu ya jadi udah nggak main lagi nah um, yaitu itu bukunya itu tentang imunisasi teman-teman dan itu program pemerintah juga sepertinya ya sepertinya aku juga nggak tahu juga sih itu program pemerintah atau bukan nah terus saat ini aku sedang membuat dua buku lagi mengilustrasikan dua buku lagi bersama penerbit satu dari penerbit dalam negeri sama satu penerbit dari dari Mesir teman-teman nah jadi masih ada dua proyek nanti teman-teman tungguin ya hasil dari Buku aku, selain children book, aku juga uh, gambar ilustrasi. Untuk apapun sih, sebenarnya uh, package illustration, portrait illustration juga, tapi sekarang lagi off dulu ya. Untuk untuk portrait, lalu NFT juga, aku juga bikin. Teman-teman bisa uh, lihat NFT aku di toko mall, toko kalau nggak salah ya. Nah, di sana ada beberapa ilustrasi, ilustrasi aku yang dijadikan NFT. Oke. Okay nah ini Instagram aku jadi teman-teman yang ikutan amazing tapi belum follow silahkan di follow ya teman-teman ya ini sedikit promosi oke okay. ya ini yang akan kita bahas nah sebelum masuk ke apa namanya sebelum masuk ke Materi-materinya ini uh, ada tools yang aku pakai. Di sini biasanya orang-orang menanyakan uh, ga, uh, gambarnya pakai apa sih gitu kan? Biasanya tuh uh, yang pertama kali ditanyakan itu alatnya apa gitu? Alatnya apa? Pakai tab apa? Toolsnya apa? Terus aplikasinya apa? Nah, jadi aku menggunakan aplikasi Procreate teman-teman. Aplikasi Procreate nah tapi aplikasi procreate ini uh, hanya ada di uh, sistem operasi iOS teman-teman jadi cuma ada di uh, produk-produknya Apple aja nah jadi teman-teman yang pakai Android memang kalau cari di Google Play Store itu nggak ada ya, hanya ada di App Store tapi teman-teman yang pakai Android jangan jangan khawatir teman-teman tetap bisa pakai uh, apa Aplikasi-aplikasi uh, lain yang serupa gitu ya, sama dengan mirip dengan Procreate seperti MediBang Paint, IBIS Paint atau Autodesk Sketchbook. Tiga-tiganya ini aku udah pernah pakai dan sekarang yang masih uh, aku pakai itu juga IBIS Paint juga karena uh, di ada di kelas kelas lainnya aku ngajarin pakai IBIS Paint juga dan ini cukup cukup user friendly juga teman-teman uh, untuk dipakai di Android. Jadi teman-teman yang cuma punya HP Android aja gitu ya. Uh, dulu aku juga sebelum punya uh, tools yang yang uh, apa yang lebih mumpuni. Dulu itu waktu awal-awal belajar gambar pasti aku juga pakai HP juga, pakai HP doang, pakai jari gitu, Enggak tanpa ada stylusnya, tanpa ada uh, pen stylus, tanpa pokoknya uh, HP-nya juga layarnya kecil banget sampai sampai apa ngegambar itu sampai keram gitu ya jarinya gitu nah itu terus tapi sekarang udah punya iPad jadi aku gambarnya di iPad terus aplikasinya pakai Procreate teman-teman jadi ada aplikasi Procreate memang ini aplikasi yang sekarang banyak banget dipakai untuk para oleh para ilustrator ilustrator di Indonesia ya kebanyakan banyak juga yang pakai Photoshop juga cuma kalau Photoshop itu kan nggak ada yang versi mobilnya ya harus harus buka laptop dulu terus pakai Uh, pakai drawing pad contohnya seperti wacom dan lain sebagainya tapi kalau aku lebih cocok menggunakan aplikasi yang bisa mobile teman-teman yang bisa dipakai di mana aja yang bisa ngegambar sambil tiduran gitu jadi aku pakainya procreate dan di sini uh, apa namanya uh, tampilannya juga lumayan enak gitu nggak terlalu banyak yang apa fitur-fitur yang tidak terlalu penting tapi fitur-fitur uh, yang utamanya itu benar-benar powerful gitu kayak beras-berasnya itu banyak banget yang bagus-bagus uh, gitu ya nah jadi teman-teman yang punya uh, apa yang punya iPhone atau iPad bisa di download nih Procreate-nya oke okay. nah beras yang aku pakai oke okay, untuk beras yang aku pakai sebetulnya yang utama adalah uh, drying kalau di Procreate itu uh, ada teman-teman di bagian inking itu ada yang namanya brush drying. Itu yang biasanya aku pakai. Mungkin teman-teman banyak yang nanya nih kan, kalau ngelihat gambar-gambar aku ini brushnya uh, berasnya apa gitu kan banyak yang tanya seperti itu. Nah, jadi berasnya itu sebetulnya yang paling utama, yang paling sering aku pakai itu adalah beras dry Jadi itu adalah beras bawaan dari Procreate-nya teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu download lagi, cukup nah, kalau misal download Procreate pasti udah ada udah ada apa namanya? sudah ada brush drying tersebut. Nah, tapi untuk tambahan, untuk beras-beras tambahan di sini aku uh, cari beberapa beras-beras lainnya dan bikin dan mengkustomisasi beras-beras yang sudah ada menjadi delapan beras ini, teman-teman. Ini adalah delapan beras, uh, delapan beras sekunder ya kalau yang tadi beras primer yang drying tadi. Nah ini beras uh, apa namanya beras sekundernya ada delapan. Biasanya aku gunakan untuk uh, shading shading, untuk lighting gitu ya. Biasanya pakai beras delapan beras ini. Nah ini berasnya ini tidak bawaan dari Procreate teman-teman. Jadi aku download dari berbagai sumber lalu aku kustomisasi lagi. Nah teman-teman bisa dapetin ini uh, yang sebelumnya pernah ikutan Master class sama aku pasti udah punya beras-beras ini gitu ya. Tapi teman-teman uh, yang belum yang belum punya beras ini, teman-teman bisa dapatkan beras ini nanti kalau misal teman-teman ikut uh, master class aku. Dan ini nanti master master kelasnya pasti akan ada lagi gitu ya untuk amazing. Oke, okay. uh, oke. Okay. Nah ini uh, sedikit apa namanya sedikit sharing ya untuk teman-teman yang bukan berasal dari Uh, yang bukan berasal dari apa namanya jurusan jurusan seni ya apalagi jurusan-jurusan yang uh, apa jurusan-jurusan pokoknya bukan jurusan-jurusan yang di dalamnya uh, tentang ngegambar gitu ya nah ini adalah beberapa skill teknis yang perlu teman-teman miliki gitu karena kalau uh, kita nggak ada kuliah tentang ngegambar kan pasti kita nggak ada yang ngasih tahu gitu ya skill apa yang perlu didalami nah jadi ini adalah skill-skill yang perlu didalami teman-teman aku pun sebenarnya atau di ya belajarnya tidak uh, belajar melalui kelas khusus gitu ya atau tidak apalagi uh, apalagi lewat uh, kuliah ya karena jurusan aku juga uh, aku bukan dari jurusan seni teman-teman bukan dari DKV, bukan dari uh, apa seni rupa jurusan jurusan-jurusan seni jadi tetap bisa sih walaupun nggak punya walaupun tidak dari jurusan tersebut dan kalau misal dari jurusan-jurusan tersebut pun banyak juga kok yang masih apa uh, apa ya fokusnya itu tidak ilustrasi gitu jadi uh, kita sama-sama kita uh, harus tetap belajar gitu ya oke okay. nah ini uh, skill teknisnya yang perlu dimiliki yang pertama adalah untuk menggambar ilustrasi teman-teman ya untuk menjadi Ilustrator yang pro, nah yang pertama yang perlu dimiliki di adalah menggambar figur atau karakter gitu. Nah, ya, jadi menggambar uh, figur gitu yang namanya ilustrasi pasti ada sesuatu yang diceritakan ya kan, pasti ada uh, apa objek yang diceritakan gitu dan biasanya objeknya itu bersih, berupa berupa Makhluk hidup, gitu ya, berupa manusia atau binatang, gitu ya. Kalau di buku-buku cerita anak itu, biasanya bentuknya binatang, atau tumbuh-tumbuhan, gitu ya, atau manusia, gitu ya, anak kecil bersama orang tuanya, terus sama teman-teman sekolahnya, sama guru-gurunya, gitu. Jadi, makanya menggambar karakter itu menjadi hal yang sangat penting. Terus yang kedua adalah pemahaman mengenai warna dan pencahayaan. Nah, kalau misal kita udah bisa bikin sketsa untuk uh, figur atau karakter, nah selanjutnya adalah mewarnai teman-teman. Mewarnai ini uh, satu hal yang cukup penting juga karena kadang-kadang, uh, kadang-kadang uh, seorang ilustrator itu memiliki style yang apa ya anatominya itu nggak bagus gitu ya, anatominya itu tidak tidak apa namanya tidak proporsinya itu tidak seperti nyata tetapi karena warnanya itu unik, pemilihan warnanya itu tepat. Dia tetap uh, banyak di tetap banyak yang suka gitu gambar-gambarnya karena warnanya itu uh, unik dan apa namanya unik dan uh, apa matching gitu ya antar satu warna dengan warna yang lain itu uh, ter ter blend dengan baik gitu nah makanya tentang warna ini ya cukup sangat penting juga gitu ya terus pencahayaan juga sama karena pencahayaan ini akan menciptakan menciptakan sebuah mood gitu kadang-kadang kan kalau misal cahaya warna kuning cahaya warna biru sama cahaya warna eh, apa namanya misal warna ungu itu nanti akan menceritakan sesuatu hal yang berbeda kalau warnanya biru itu efek Psikologisnya itu akan berbeda sama cahaya warna kuning gitu ya. Nah itu itu ada materinya sendiri teman-teman nanti ya kalau misalnya tentang warna dan pencahayaan. Terus selanjutnya yang ketiga adalah komposisi dan perspektif nah komposisi dan perspektif ini eh, hubungannya adalah pada background nanti kalau misal kita bikin pasti kan kalau misal ngegambar nggak mungkin kita ngegambar orangnya doang kan pasti kita butuh background butuh eh, apa namanya suasana gitu ya suasana di gambar kita gitu dan ini eh, kita harus memperhatikan eh, komposisi sama perspektif apakah perspektifnya dari depan dari belakang terus komposisinya apakah eh, apakah bentuknya pakai tiga rules, tiga garis rules gitu ya atau ada banyak beberapa teori-teori tentang komposisi teman-teman. Nanti ini materinya ada lagi gitu ya. Ini nanti akan berhubungan pada apa ya tentang komposisi dan perspektif itu nanti akan apa namanya? akan mempengaruhi cerita dari gambar kita. Terus yang keempat adalah background dan front ground. Nah, ini tentunya dengan membuat membuat figur saja itu tidak tidak cukup ya. Jadi perlu adanya background, adanya front ground juga dan background sama front ground ini harus match sama si figurnya gitu ya, match sama si karakternya. Terus yang kelima adalah teknik brushing. Nah, ini karena kita ngomongin tentang digital ilustrasi nah ini bedanya sama ilustrasi tradisional kalau ilustrasi tradisional itu kan kayak pakai kuas gitu ya pakai kuas beneran di kanvas gitu tapi kalau di uh, kalau digital illustration itu ya kita uh, ada yang namanya teknik brushing teknik brushing ini masing-masing um, aplikasi itu pasti akan berbeda teman-teman ya karena masing-masing aplikasi itu berasnya pasti berbeda-beda jadi uh, brush ini nanti akan menjadi style dari kita biasanya kita biasanya satu ilustrator dengan ilustrator yang lain itu dibedakan dari cara dia bikin uh, cara Uh, apa ya cara dia ngegores ngegores warna gitu mungkin teman-teman bisa lihat di gambar-gambar aku berasnya itu beras yang uh, uniknya itu ya pakai uh, beras-beras cara cara apa sketchingnya cara ngebrasnya itu uh, beda kan sama uh, apa ilustrator ilustrator yang lain ada yang ilustrator lain lebih suka beras-beras yang Uh, apa namanya yang yang realis gitu ya yang pakai yang apa yang suka ngeblur gitu tapi ada juga yang pakai beras-beras yang solid ada yang berasnya itu uh, bergerigi ada yang berasnya itu uh, lurus dan lain sebagainya itu teknik berasing itu sangat penting untuk menciptakan style dari ilustrator ya karena ilustrator itu yang dicari itu pasti adalah keunikannya teman-teman ada yang apa ya setiap penerbit itu atau setiap uh, klien itu pasti mencari uh, ilustrator itu karena dia memiliki keunikan tertentu gitu nggak semuanya tidak semuanya itu um, suka pada satu ilustrator aja karena yang namanya gambar itu kan selera ya teman-teman kayak -teman. makanan aja ya. ada yang suka makan durian ada yang enggak suka makan durian gitu kan ada yang suka makan rawon ada yang nggak suka makan rawon nah sama seperti gambar jadi ada yang suka uh, gambar yang stylenya kayak aku, ada yang suka gambarnya stylenya realis, ada yang suka gambarnya eh, apa namanya, misal yang anatominya eh, unik gitu, kayak gitu. Jadi yang namanya teknik brushing itu nanti akan juga menciptakan style dari ilustrator. Oke, okay, nah next ini adalah karakter drawing. Ini nanti kita akan banyak bahas tentang karakter teman-teman, terutama nanti uh, tentang wajah ya. Hmm, karena nanti di kelas ini, uh, di masterclass nanti juga uh, ada ada masterclass, nanti uh, materinya adalah fokus pada menggambar wajah dan kepala. Gitu oke, okay. um, karakter drawing ini uh, merupakan hal yang sangat penting tadi ya, masuk ke dalam uh, poin pertama ya, menggambar figur atau karakter ya. Jadi, uh, karakter drawing ini biasanya di diciptakan dari tiga, tiga elemen yaitu elemen- umur gender sama kepribadian inilah nanti yang akan membentuk karakter kita sebelum kita menggambar kita harus tentukan dulu dia umurnya berapa gendernya apa kepribadiannya apa umur itu nanti akan menentukan tinggi badannya gitu ya kalau umurnya umurnya dewasa berarti tinggi badannya ya tinggi gitu ya nanti ada aturannya kalau uh, anak kecil uh, nanti tinggi badannya, ada standarnya juga, berapa gitu ya? Berapa kepala gitu, berapa lingkaran? Nah, jadi kita harus tentukan dulu umurnya. Lalu gender, gender, nah ini nanti akan menentukan bentuk tubuh dari karakter kita, karena bentuk tubuhnya perempuan sama laki-laki itu berbeda. Makanya kita perlu tahu dulu, uh, kita mau bikin uh, apa, bikin karakternya itu laki-laki atau perempuan, dan kita nggak bisa berubah di tengah jalan, ya apalagi kalau misal udah jadi gitu ya sketsanya atau udah jadi diwarnain mau berubah gender nanti ya pastinya bentuk tubuhnya akan berubah juga gitu terus kepribadian nah ini kepribadian nanti akan berefek pada pose dari karakter kita nah teman-teman bisa lihat di karakter yang aku gambar ini yang ada di depan ini yang ada di layar um, ini kelihatannya kayak memiliki kepribadian apa nih si si anak kecil ini dia dengan pose seperti ini dia memiliki kepribadian apa apakah dia pemalu apakah dia periang apakah dia uh, misterius atau uh, apa atau uh, aktif atau gimana kelihatan ya dari posenya itu uh, apa nih oke ceria periang ya ceria gembira misterius ada yang jawab misterius juga hiperaktif ya kelihatan ya dari posenya ini dia kan suka lagi menari gitu ya artinya dia uh, aktif gitu ya kelihatan kepribadiannya itu ceria aktif gitu nah makanya nanti dari kepribadian ini nanti akan um, akan kita tuangkan ke dalam pose dari karakter kita pose-pose karakter kita aktivitas karakter kita itu akan menentukan kepribadian dia gitu makanya kita harus tentukan tiga, uh, tiga elemen ini dulu Oke, terus selanjutnya adalah Oh iya, teman-teman nanti kalau misal ada pertanyaan bisa cantumkan pertanyaan teman-teman di Q&A ya, di bagian di Zoom itu kan ada di ada tulisan Q&A ya di bagian menunya itu kan ada Q&A, nanti teman-teman bisa tanyakan di sana. Nanti ada waktu eh, mungkin setengah jam atau 20 menit lah ya untuk eh, tanya jawab. Gitu di akhir eh, Zoom ini. Oke, okay. Next, nah ini oke okay, anatomi tubuh. Kalau misal kita membahas tentang karakter pasti kita harus tahu dulu, harus bisa dulu belajar anatomi tubuh ya. Anatomi tubuh ini biasanya pelajaran SD ya teman-teman. Pelajaran SD bentuk tangan gimana, bentuk kepala gimana, bentuk badan, bentuk kaki gimana, gitu kan. Nah di dalam ilustrasi anatomi tubuh ini juga adalah satu hal yang paling penting untuk kita pelajari terutama untuk belajar tentang eh, tentang karakter drawing ya. Di sini teman-teman bisa lihat untuk karakternya anak-anak, karakter remaja sama karakter dewasa tinggi badannya berbeda ya untuk anak-anak eh, kira-kira 4 sampai 5 dari jumlah kepalanya dia. Untuk remaja kira-kira tinggi badannya itu 5 sampai 6 dari tinggi badan dari kepalanya dia gitu ya, tinggi badannya itu sekitar 5 sampai 6 kepala. Untuk dewasa itu lebih dari 7, lebih dari sama dengan 7 kepala. Jadi kalau misal teman-teman mau bikin karakternya dewasa ya jangan pendek gitu ya kalau misal mau bikin karakter dewas karakter anak kecil ya uh, segini gitu ya uh, apa tingginya kayak gitu teman-teman jadi uh, ini berpakaian tinggi nah nanti kalau misal kita bahas tentang anatomi tubuh pastinya nanti akan kita bahas juga tentang cara bikin tangan cara bikin uh, kepala gitu ya cara bikin kaki dan lain sebagainya biasanya yang paling susah itu bikin tangan ya sampai saat ini pun aku masih uh, apa masih harus ngelihat tangan sendiri gitu untuk ngegambar tangan gitu nah, ngelihat gambar sendiri terus difotoin gitu atau pose berpose di depan kamera gitu ya dengan tangan yang uh, tertentu terus habis itu difoto tangannya pose tangannya baru digambar kayak gitu karena agak susah untuk membayangkan tangan dengan pose tertentu gitu nah terus uh, itu anatomi tubuh next adalah gestur Uh, gestur ini uh, hubungannya sama pose teman-teman. Ini uh, untuk biasanya kan kalau misal kita gambar karakter itu awal-awal uh, yang biasanya kita gambar itu biasanya uh, posenya itu berdiri gitu ya, berdiri tegak lurus gitu. Nah, kadang-kadang orang itu susah untuk membuat uh, gestur yang beragam gitu kan. Kalau cuman berdiri doang, diem gitu kan, tangannya diem, uh, menghadap depan itu kan akan sulit ya apa akan mudah sangat mudah gitu tapi kalau misal gesturnya posenya udah macam-macam nah itu akan sangat akan sangat menantang gitu tapi dari gestur ini kita bisa mengilustrasikan gambar kita teman-teman karena apa namanya karena inti dari ilustrasi itu adalah kan yang namanya ilustrasi itu kan pasti kita menceritakan ya menceritakan sesuatu melalui gambar gitu Gambar kita itu isinya itu apa gitu? Ketika orang melihat gambar kita, kita bisa lihat yang, dis, yang ingin disampaikan itu apa, cerita yang ingin disampaikan itu apa gitu kan? Nah makanya gestur ini akan sangat penting karena dari gestur kita bisa melihat si karakter ini dia sedang melakukan aktivitas tertentu gitu. Nah teman-teman bisa lihat nih, di sini ada tiga gestur. Yang kiri gesturnya kira-kira apa? Sedang menari ya sedang eh, apa balet. Terus yang tengah sedang berjalan sambil menunduk gitu kan. Terus yang kanan sedang eh, apa namanya sedang pose apa namanya pose melawan gitu kan. Pose bertahan gitu, bertahan dan melawan. Nah, dari sini dari gesture ini kita sudah bisa kelihatan nih ini ceritanya si orang ini lagi ngapain gitu. Nah, terus selanjutnya Nah, ini drawing faces. Oke. Okay. Ini adalah materi uh, apa tema-tema uh, masterclass nanti yang akan aku yang akan aku sama Amazing adakan. Kira-kira nanti di uh, bulan Maret ya, di bulan Maret tanggal 13. 13 Maret teman-teman nanti aku akan ngadain uh, masterclass khusus untuk uh, drawing faces ini. Ya, untuk khusus untuk menggambar menggambar kepala dan wajah. Nah, sebelum masuk ke sana, aku pengen ngasih tahu dulu nih uh, reviewnya ya atau uh, introductionnya dulu. Nanti kalau misal teman-teman tertarik nanti bisa ikutan master kelasnya. Oke, okay. di sini teman-teman bisa lihat di sini ada dua wajah ya laki-laki uh, sama perempuan. Wajah laki-laki sama perempuan itu kurang lebih ya uh, mirip ya mirip apa namanya um, proporsinya mirip tapi pasti ada hal yang berbeda gitu ya proporsi dari wajahnya perempuan sama laki-laki kalau teman-teman lihat kalau wajahnya perempuan itu biasanya rahangnya itu lebih lebih apa namanya lebih uh, lebih tumpul ya kalau yang laki-laki itu biasanya rahangnya itu lebih tajam biasanya terus perempuan itu biasanya dagunya lebih lancip dan laki-laki biasanya lebih uh, apa membentuk kotak gitu. Terus habis itu eh, dahinya kalau perempuan itu biasanya dahinya itu melengkung ya, melengkung. Sedangkan kalau laki-laki itu terlihat eh, seperti kotak gitu di bagian dahinya atau bagian ujung tumbuhnya rambut itu biasanya kotak. Nah, ini eh, kita perlu membedakan dulu nih ya, antara eh, gambar antara eh, gambar wajahnya laki-laki sama gambar wajahnya perempuan. Teman-teman, untuk menggambar wajah eh, ini pasti perempuan sama laki-laki ada karakteristiknya. Nah, di sini aku sudah, me, aku akan memberikan sedikit apa namanya, sedikit eh, apa ya, eh, guide ya, sedikit apa namanya cara untuk membuat wajah gitu. Yang pertama, nah kita akan mulai dari wajahnya perempuan dulu ya kita mulai dari wajahnya perempuan karena aku lebih mudah untuk menggambar wajah perempuan daripada laki-laki sebetulnya karena ya memang biasanya kayak gitu kok biasanya kalau ilustrator perempuan lebih mudah untuk gambar perempuan ilustrator laki-laki biasanya lebih mudah untuk gambar laki-laki juga gitu jadi sesuai sama gendernya nah kita mulai dari yang perempuan teman-teman nah ini teman-teman bisa lihat di sini aku menggambar kepala biasanya kalau menggambar wajah itu kita mulai dari eh, lingkaran kita membuat sebuah lingkaran sempurna ya membuat lingkaran sempurna di sini teman-teman bisa lihat ada lingkaran berwarna orange ya yang pertama kali kita buat adalah lingkaran berwarna orange eh uh, warnanya boleh boleh terserah sih. yang penting lingkaran ya yang penting lingkaran lingkaran sempurna walaupun pada kenyataannya sebenarnya untuk membuat lingkaran itu agak sulit ya untuk membuat lingkaran yang sempurna aku pun sama kok untuk membuat lingkaran juga kadang-kadang masih penyok-penyok gitu ya untuk membuat garis itu uh, masih penyok-penyok tapi enggak masalah kalau di uh, kalau di procreate itu kita bisa bikin lingkaran sempurna, kita bisa bikin garis sempurna juga. Karena ada caranya ya. Jadi ada caranya kalau bikin lingkaran itu kita tinggal bikin lingkaran habis itu di tap pakai jari yang satunya lagi, nanti akan otomatis lingkarannya jadi lingkaran sempurna. Garisnya pun juga kita bisa bikin garis asal terus habis itu ketika kita tahan nanti dia pasti akan jadi garis sempurna itu kalau di Procreate ya, teman-teman kalau di aplikasi lain nah kalau di IBIS itu ada drawing guide drawing guide-nya ada, ada apa namanya ada uh, ada pembantunya ya ada alat pembantunya nanti di IBIS itu untuk me bisa membuat garis lurus sama lingkaran itu ada cara ada apa ada tools bantuannya juga. Dan di aplikasi-aplikasi lain juga biasanya ada teman-teman ya untuk drawing gate-nya itu. Oke, okay. kita balik lagi ke menggambar kepala ini. Kita mulai dari menggambar sebuah lingkaran dulu ya, menggambar lingkaran bentuknya ya bentuk lingkaran sempurna. Ini letaknya itu biasanya dari ujung sini, dari ujung kepala ini terus sampai ke hidung, teman-teman. Jadi mentok dari atas kepala sampai hidung sampai bawah hidung itu biasanya lingkarannya itu melingkupi melingkupi ini ya melingkupi dari kepala terus ke pinggir terus habis itu paling bawah itu di hidung gitu nah ini lingkaran ini merupakan lingkaran untuk batok kepalanya nah sekarang kita lanjut membuat garis garis uh, vertikal ya garis vertikal dari atas ke bawah yang membelah antara bagian kanan dan sebelah dan bagian kiri dari lingkaran kita bikin garisnya membelah garis membelah uh, apa lingkarannya Setelah itu kita bikin garis juga garis horizontal sekarang yang letaknya itu setengah dari uh, garis vertikal. Oh ya garis vertikal ini uh, dari atas dari uh, dari atas kepala sampai ujung dagu ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa bikin garisnya ini bisa sepanjang ini, bisa lebih pendek lagi, bisa lebih pendek lagi. Biasanya semakin muda gitu ya, semakin anak-anak itu biasanya garisnya itu semakin pendek teman-teman. Garis vertikalnya itu akan semakin pendek karena uh, wajahnya atau kepalanya anak-anak itu biasanya lebih bulat daripada wajahnya atau kepalanya orang dewasa. Semakin dewasa itu biasanya semakin panjang gitu ya e, apa bentuk kepalanya. Kalau anak kecil atau bayi bahkan itu biasanya bisa bisa lebih tembem gitu ya lebih e, lebar ke samping gitu. Kalau kalau orang dewasa biasanya lebih tinggi gitu. Nah ini karena aku menggambar orang dewasa di sini kita bisa tarik garis horizontalnya itu sampai sini ya. Ini sebenarnya bebas teman-teman. Ini garis horizontalnya bisa kita naikkan bisa. Sorry, garis vertikalnya bisa kita naikkan, bisa kita panjangkan lagi, bisa kita pendekkan lagi, tergantung karakter yang mau kita e, gambar. Gitu terus, setelah itu garis horizontalnya ini membelah, ya, membelah garis vertikal setengah, ya, setengah dari garis vertikal, dan garis horizontal ini adalah letak dari mata. Gitu, jadi mata kita, mata si karakter kita itu e, letaknya ada di tengah-tengahnya di tengah-tengahnya garis vertikal ini biasanya dari atas ke bawah mata itu adalah di letaknya ada di tengah-tengah gitu terus nah ini jadi dari sini kita sudah bisa me, me, apa namanya mengira-ngira di mana sih letaknya mata gitu ya letaknya mata sudah kita bisa mengira-ngira nah next selanjutnya adalah kita akan membuat garis bantuan lagi setelah kita membuat garis bantuan yang pertama, nah sekarang kita adalah membuat garis bantuan yang kedua ya, yang berwarna biru nih teman-teman. Kita fokus dulu yang perempuan dulu ya. Ini sebetulnya kalau misal diaplikasikan di gambarnya laki-laki, di face-nya laki-laki ini sama juga caranya. Cuma nanti yang beda itu adalah bentuk rahangnya ya, bentuk rahang terus bentuk sketsa di bagian dahi, terus bagian dagu gitu nah cuman kita uh, balik lagi di, kita balik lagi uh, membuat garis bantu dulu ya tadi garis yang warna merah sekarang kita buat garis yang berwarna biru teman teman di sini teman teman bisa lihat ini garis berwarna biru itu letaknya dari ujung uh, tumbuhnya rambut sampai dagu gitu ya panjangnya itu dari ujung tumbuhnya rambut di atas kepala terus sampai dagu terus habis itu dibagi tiga gitu ya dibagi tiga nah garis yang uh, paling atas Tas itu kan ujung rambut, terus garis kedua itu untuk tempatnya. Alis, terus garis ketiga itu adalah tempatnya hidung, tempatnya di bawahnya hidung, terus garis keempat adalah dagu. Gitu, oke okay? ya. Jadi, itu teman-teman, untuk uh, membuat wajah itu garis bantunya yang pertama tadi yang berwarna merah dibagi dua untuk menentukan uh, mata. Terus, habis itu membuat garis yang ke garis bantu yang kedua. Nah, garis bantu yang kedua ini panjangnya dari ujung rambut ya, ujung tumbuhnya rambut sampai dagu kemudian dibagi tiga untuk meletakkan alis sama hidung gitu. Nah, letaknya alis ini juga akan menjadi ancer-ancer atau patokan di mana kita membuat telinga, gitu. Karena telinga itu biasanya sejajar sama alis, ya. Telinga sama alis itu biasanya letaknya sejajar, ujung telinga sama ujung. Uh, apa alis itu biasanya letaknya sejajar, jadi sama-sama uh, di garis kedua yang warna biru ini, gitu. Nah, dari sini kita bisa. Uh, dari garis bantu ini kita bisa uh, apa namanya bisa menentukan di mana mata, di mana alis, di mana hidung, gitu ya. Nah terus setelah itu garis bantu yang ketiga yang warna ungu teman-teman, yang warna ungu ini ini uh, untuk membantu kita untuk me meletakkan tempatnya bibir ya, tempatnya mulut. Tempatnya mulut adalah di sini. Jadi dari uh, sepertiganya biru, sepertiganya garis biru, kita bagi tiga lagi. Dan letaknya mulut ini, letaknya ada di sepertiganya atas, gitu ya? Sepertiga atas dari uh, dari apa? Dari sepertiga yang warna biru yang paling bawah, gitu. ya nah, ini teman-teman silakan bisa di screenshot, bisa di save ya, untuk uh, jadi template membuat wajah ya nah ini selain untuk perempuan ini bisa diaplikasikan untuk laki-laki juga wajahnya laki-laki atau kepalanya laki-laki sama proporsinya sama kalau misal orang dewasa ya seperti ini terutama untuk dewasa kalau untuk anak-anak nah untuk anak-anak teman-teman bisa tinggal dipendekkan aja nih yang warna garis horizontal eh, garis vertikal yang warna merahnya itu bisa teman-teman pendekkan Nanti warna birunya, garis warna birunya itu tetap, teman-teman hitung dari ujung kepala sampai dagu, gitu ya. Terus habis itu dibagi tiga, gitu oke. Okay. Nah, ini untuk menggambar, apa garis bantu? Garis bantunya ini, garis bantunya, tapi garis bantu ini tidak cukup, teman-teman, karena garis bantu ini ya hanya garis bantu aja, gitu ya. Kita bisa kita harus lanjutkan ke tahap sketsa. Nah ini adalah tahap sketsanya teman-teman. Setelah uh, di sketsa hasilnya seperti ini, teman-teman bisa lihat di sini uh, letak hidungnya tepat di garis uh, ujung apa di garis warna biru ya, di garis warna biru yang ketiga. Kemudian letak matanya ada di garis berwarna merah yang tadi dibagi dua tadi ya dari ujung kepala sampai dagu terus dibagi dua terus letak alisnya itu adalah di garis biru ya di garis biru yang berwarna tiga habis yang sorry di garis biru yang di yang garis kedua sorry ya terus yang uh, ujung rambutnya itu letaknya ada di garis biru ya garis biru pertama gitu Sedangkan letak bibir itu adalah di garis ungu, jadi letaknya kira-kira kalau di antara hidung sama dagu itu letaknya di sepertiga atas gitu. Nah, gitu ya teman-teman, ini uh, kurang lebih cara atau uh, bantuan-bantuan, garis-garis bantuan untuk membuat uh, wajah atau kepala. Ini bisa diaplikasikan ke gambarnya laki-laki juga, tapi teman-teman perlu perlu apa perlu perhatikan ketika mensketsa untuk gambarnya laki-laki ya untuk wajahnya laki-laki itu biasanya ini ya rahangnya itu keras gitu ya rahangnya itu kelihatan seperti keras gitu ya karena bentuknya kotak gitu ya ada tajamnya sedangkan kalau perempuan itu biasanya tumpul biasanya melengkung benar-benar melengkung gitu tanpa ada apa tanpa ada apa namanya sudutnya gitu ya terus dagunya untuk yang perempuan itu biasanya lancip gitu, kalau yang laki-laki biasanya uh, biasanya ada ada apa namanya ada garisnya ya di bagian bawah. ya walaupun nggak semuanya seperti ini sih teman-teman, tapi ada tapi ini standarnya ya untuk uh, perempuan dan laki-laki. terus habis itu bagian dahinya, nah dahinya untuk perempuan itu biasanya melengkung juga, sedangkan laki-laki itu biasanya ada uh, ada apa namanya ada bagian uh, terbukanya ya bagian kiri sama kanan gitu. Nah tinggal kita mainkan aja bikin mata, bikin alis, bikin hidung, mulut, terus rambutnya di styling sendiri gitu. Nah eh ini dari sini kita lanjut ya teman-teman. Selanjutnya adalah ini menggambar mata. Nah ini mata itu adalah Uh, kalau di sebuah karakter mata itu akan menjadi hal yang sangat penting karena uh, akan menentukan ekspresi. Ekspresi dari sebuah karakter itu yang paling menentukan itu adalah mata. Gitu. Kalau matanya tanpa uh, tanpa mulut, tanpa apa namanya, tanpa mulut, tanpa bahu, tanpa postur, gitu ya, cuma kepala doang, cuma mata doang, kita bisa melihat ekspresi uh, dari karakter kita. Kalau karakternya sedang marah, karakternya sedang sedih, karakternya sedang bahagia itu kelihatan ya dari matanya, gitu. Nah makanya uh, ini untuk bikin mata itu uh, penting banget, apalagi kalau misal di buku anak ya. Kalau aku di uh, project buku anak itu biasanya uh, yang paling dilihat dari uh, dari penerbit adalah atau penulis adalah Style dari mata, eh, style matanya eh, si ilustrator gitu. Matanya kayak gimana nih? Apakah matanya eh, dia besar, atau matanya sipit, atau cuma matanya titik doang gitu kan? Biasanya itu dilihat dari eh, apa, dilihat dari mat, eh, matanya dulu gitu. Karena kalau eh, buku anak itu biasanya kan matanya itu. Uh, mata anak-anak itu biasanya adalah mata yang yang bulat gitu ya, mata yang besar, yang bulat, terus biasanya lebar banget di antara, uh, di antara properti wajah yang lain gitu kan. Nah makanya ya ini uh, apa namanya kita perlu belajar tentang mata. Nah di sini teman-teman uh, yang bagian kiri sama bagian kanan itu adalah uh, mata untuk Perbedaan antara mata orang dewasa sama anak-anak, yang bagian kiri itu matanya dewasa, matanya orang dewasa, sedangkan yang bagian kanan itu adalah matanya anak-anak. Jadi, -anak. teman-teman bisa lihat perbedaannya ya, kalau matanya anak-anak itu bulat gitu ya. Pokoknya, semua tentang anak-anak itu pasti proporsinya itu bulat-bulat gitu, bentuk pipinya, bentuk kepalanya, bentuk matanya, bentuk tangannya gitu, semuanya uh, bulat gitu. Kalau misal kita gambar anak-anak tapi kalau gambar orang dewasa biasanya bentuknya itu runcing-runcing gitu ya biasanya tipis-tipis runcing-runcing semakin uh, melonjong gitu nah ini uh, untuk yang apa untuk yang anak-anak gula, -anak, terus yang ini sedangkan kalau yang uh, orang dewasa itu biasanya menyipit terus untuk karakter perempuan ya matanya perempuan sama matanya laki-laki itu biasanya kalau uh, kalau simpelnya itu adalah me membuat bulu mata ya itu cara paling simpel untuk membedakan mata perempuan sama mata laki-laki. Kalau mata perempuan itu ada garis-garis bulu matanya, sedangkan kalau matanya laki-laki itu enggak ada gitu. Kalau aku biasanya gitu, membedakan antara mata yang perempuan sama laki-laki enggak -laki. usah ribet-ribet teman-teman untuk bikin matanya membedakan antara mata perempuan sama laki-laki cukup ditambahin aja bulu mata gitu ya. Nanti akan kelihatan dia laki-laki atau perempuan. gitu. Terus selanjutnya, nah ini jenis-jenis hidung, telinga, sama mulut ya. E, hidung itu ada yang mancung, ini yang paling atas ini hidung mancung. Terus yang bawahnya itu hidung e, apa, pesek, agak pesek ya. Terus yang bawahnya lagi yang ketiga ini hidung yang e, apa, mancung di ujung ya. Terus yang paling bawah itu adalah hidung yang besar. Jadi tipe-tipe hidung juga bisa kita style stylisasi ya, bisa kita bedakan antara hidung antara karakter satu sama karakter yang lain biar karakternya itu nggak monoton gitu-gitu aja. Jadi hidungnya di Oke, kayak uh, okay, tadi ada sedikit masalah sama laptop aku, teman-teman. Oke, -teman. Kita lanjut ya. Nah, ini kita lanjut ya. Tadi uh, kita ngomongin hidung, terus telinga. Telinga juga uh, bentuknya macam-macam. Di sini, teman-teman bisa lihat bentuknya telinganya anak kecil itu biasanya lebih uh, kecil dan lebih bulat, sedangkan kalau bentuknya telinganya orang dewasa itu biasanya lebih runcing, gitu. Oke. Okay. Tiba-tiba nih ya, iya. tadi sorry ya, tadi ada ini. Sekarang udah kedengaran ya suaranya ya. Oke, okay. oke. Okay, sip. maaf ya, tadi laptop aku agak bermasalah dikit. Kita lanjut ya teman-teman. Terus selanjutnya adalah mulut. Nah, ini em um, untuk uh, kalau kita ngomongin ekspresi karena mata itu mata sama mulut itu uh, biasanya uh, kunci utama dari ekspresi. Mata terus di ini kan sama mulut. Biasanya kalau mulutnya mangap sama mulutnya mingkem, itu biasanya berbeda gitu ya uh, ekspresinya gitu. Nah, ini uh, di sini aku share uh, aku tuh, uh, gambarkan beberapa Beberapa tipe-tipe mulut ada yang mingkem, ada yang uh, tertawa, gitu ya. Tapi ini uh, simplify banget, bener-bener sim simple, dibuat simple banget. Karena uh, apa ya, kalau misal kita mau ngegambar yang detail gitu ya, kita bisa ya, kita uh, butuh waktu yang sangat banyak gitu. Sedangkan kalau meng menggambar ilustrasi, uh, ilustrasi karakter gitu ya, itu biasanya uh, lebih uh, unik. Kalau misal kita pakai yang simple, yang simple-simple gitu, tapi tetap uh, tetap kelihatan gitu ya bentuknya. Oke, okay. oke okay, next, aku mau share. Nah ini garis bantu, garis bantu untuk membuat angle kepala. Garis bantu untuk membuat angle kepala. Nah ini biasanya kan kalau misal kepala menghadap depan itu gampang ya bikinnya ya. Tinggal bulat, terus uh, garis horizontal, garis vertikal kayak gitu. Nah, kalau misal dia menghadap ke samping gimana gitu ya, menghadap e, kalau yang paling ujung kiri nih itu e, ke sampingnya itu ke samping banget gitu ya, e, 90 derajat. Sedangkan kalau yang gambar kedua itu tiga e, e, 3 per 4 ya, 3 per 4 ke samping, lalu yang gambar ketiga ini menghadap ke atas tapi miring, terus yang paling kanan itu adalah gambar <tuh> miring ke bawah, gambar miring ke bawah menunduk menunduk ke bawah terus miring gitu. Nah ini garis bantunya sama teman-teman. Ini kalau misal teman-teman perhatikan ya di sini. Kalau misal teman-teman perhatikan, ini ada aku tetap membuat ada eh, garis warna merah dan garis warna biru gitu ya. Merah biru dan ungu terus ada lingkaran orangenya juga. Cuman bedanya kalau misal menghadap samping itu bias ya garis garis vertikalnya itu me, apa namanya garis vertikalnya itu mengikuti ya menyesuaikan dengan arah dari hidung kita gitu ya kalau hidungnya semakin ke samping ya berarti garisnya itu semakin ke samping juga gitu terus kalau misal dia apa dia menghadapnya ke atas atau ke bawah nah ini dia biasanya melengkung ya garisnya itu dibuat melengkung ke atas atau melengkung ke bawah gitu tidak hanya lurus gitu ya, kalau misal ke atas atau ke bawah itu biasanya melengkung gitu, teman-teman. Oke, okay. terus ini bisa teman-teman uh, screenshot atau uh, di foto boleh buat teman-teman biar bisa uh, apa namanya, biar bisa apa namanya ya, buat guideline ya, buat guideline untuk menggambar kepala dari berbagai angle. Oke, okay. terus, nah ini selanjutnya adalah. Ya, teman-teman untuk membuat kepala atau wajah itu sebenarnya enggak harus kayak gini ya. Kalau ini kan realis banget ya. Ini kan benar-benar wajahnya orang itu realis, sangat realis dan kurang kartun, kurang kartun gitu ya. Sedangkan kalau misal kita bikin cerita, kita mengilustrasikan sesuatu itu kan lebih fun kalau misal bentuknya itu kartun. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, untuk mengkartunisasi kepala, ya teman-teman bisa menggunakan berbagai bentuk ya. Teman-teman bisa membuat berbagai ben, uh, apa uh, me, mereferensi dari berbagai bentuk. Contohnya di sini pakai bentuk lingkaran, pakai bentuk elips, pakai bentuk kotak, pakai bentuk uh, apa segitiga dan lain sebagainya. Cukup kita uh, buat garis vertikal, garis horizontal gitu ya. Terus kalau misal uh, putuh ada garis-garis bantuan lainnya, kita bisa tambahkan lagi gitu. Dari sini aja kita sudah bisa ngelihat ya bentuk kepalanya. Nah ini dari dari bentuk-bentuk seperti ini, ini aku sudah bisa mengkreasikan. Kita kira-kira sudah bisa mengkreasikan bentuk kepalanya dia. Nah kemarin aku coba coba mengkreasikan bentuk-bentuk ini menjadi uh, sebuah uh, menjadi kepala-kepala uh, atau wajah-wajah uh, yang unik yang bentuknya kartun. Hasilnya adalah seperti ini teman-teman. Ya, kelihatan ya di sini. Jadi uh, dari bentuk tadi, dari bentuk ini kita bisa uh, membuat uh, apa? kepala-kepala seperti ini. Lebih lebih apa ya? Lebih efeknya tuh lebih fun gitu ya, lebih efeknya lebih uh, kartun gitu kan, lebih apa namanya? Lebih ya tidak tidak realis seperti yang tadi kan. Kalau yang tadi itu kan benar-benar realis banget gitu kan nah kalau ini itu lebih ke kartun gitu kan lebih ke, ya arahnya itu benar-benar uh, kita kayak bikin karakter yang benar-benar dia itu uh, ada ceritanya gitu nggak yang um, apa namanya nggak yang standar kayak tadi gitu kan kalau ini kan dia ada karakternya sendiri contohnya yang yang gambar yang bawah ini kan ini bapak-bapak gitu kan gambar bapak-bapak terus ya, ada yang gendut gitu ya ada yang Wajahnya, kotak, kepala yang kotak, ada yang kepalanya segitiga dan lain sebagainya, kayak gitu, teman-teman. Jadi, nah, ini um, untuk menggambar kepala, kita bisa mulai dari shape juga, gitu. Oke, okay. nah, ini uh, oke. Okay. Nah, dari sini dulu nih, ini tentang kepala, teman-teman. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman mau belajar lebih jauh tentang menggambar kepala. Dari dari tadi ya dari yang uh, guideline tadi nanti akan aku bahas akan aku bahas um, step by step nanti akan aku praktekkan juga kita akan praktek bareng bareng untuk bikin kepala gitu ya berdasarkan guideline garis-garis bantu tadi kemudian kita juga akan uh, coba me, apa namanya, membuat uh, membuat kepala dari bentuk-bentuk ini ya dari shape-shape ini sehingga kepalanya itu enggak yang uh, monoton tetapi menjadi yang lebih uh, unik dan lebih kartun gitu. <tuh> ini nanti akan aku bahas di masterclass teman-teman tungguin ya tanggal 13 Maret ya. Teman-teman nanti bisa uh, apa bisa daftar di Amazing. Uh, harganya 100.000 ya kalau nggak salah ya Kak Caca ya. Atau naik nih. Kalau nggak salah, kalau di kelas aku itu seratus ribu teman-teman untuk master kelas. Iya betul ini. di harga seratus ribu ya Pak. Ya oke. Okay. Oke. Okay. Ya, teman-teman nanti teman-teman yang tertarik untuk bikin kepala bikin sorry bukan bikin kepala ya, ngegambar kepala ya, untuk menggambar kepala itu kita nanti akan belajar uh, lebih lanjut di master kelas. Nanti teman-teman uh, okay. akan dapat beras, beras uh, yang aku yang aku uh, share tadi, terus dapat template, template uh, apa namanya, template-template. Untuk membuat kepala ini, terus ada garis-garis bantuan ini nanti akan aku kirim soft filenya dan nggak cuma ini aja, tapi template-template uh, lainnya, template-template kepala lainnya juga nanti akan aku share ke teman-teman sehingga teman-teman bisa praktis ya uh, mempraktekkan uh, dari template-template itu gitu, oke? Okay? Ya sekian untuk <guluh> untuk promosinya ya, aku lanjutkan materinya. Nah ini uh, selanjutnya adalah warna teman-teman. Tentang warna ini uh, kita sudah pernah bahas di Amazing sebelumnya sebenarnya ya, tapi aku uh, bahas uh, singkat aja karena di sini akan banyak juga teman-teman yang baru ikutan Amazing Academy sama aku ya, baru pertama kali. Oke, okay, untuk warna ini teman-teman harus bisa membedakan antara tiga bagian ini teman-teman. Warna itu memiliki tiga elemen yaitu pertama hue, saturation sama lightness atau brightness. Hiu itu adalah nama warnanya ya, nama warnanya kayak merah, kuning, hijau, biru, pink, ungu gitu. Itu hiu uh, kita panggilnya, kita sebutnya ya. Kalau saturasi itu biasanya adalah uh, kepekatan warna. Semakin tinggi saturasinya, nah warnanya itu semakin pekat. Semakin rendah itu biasanya warnanya semakin apa namanya semakin pudar gitu nah itu saturasi terus yang ketiga adalah lightness atau brightness ya lightness atau brightness ini biasanya ke cahaya ke pencahayaan biasanya kalau semakin tinggi ya semakin tinggi lightness atau brightnessnya itu biasanya dia akan semakin terang gitu semakin putih ya warnanya itu akan ke arah terang gitu tapi kalau misal lightness atau brightnessnya itu semakin rendah itu biasanya eh, gambarnya atau warnanya itu semakin eh, semakin gelap nah ini selanjutnya contoh-contoh warna-warna hiu ya warna-warna nama-nama warna yang kita sebut sebagai hiu ya Ada kuning kuning kehijauan biru hijau orange dan lain sebagainya ini kita sebut sebagai hiu terus saturasi nah ini saturasinya teman-teman ini yang paling atas itu saturasi tertinggi semakin ke bawah itu saturasinya semakin semakin rendah ya jadi semakin tinggi saturasinya itu saturasinya akan apa warnanya itu akan semakin pekat ya semakin bright gitu semakin terang gitu ya sedangkan kalau semakin ke bawah it, uh, semakin saturasinya semakin rendah ya biasanya warnanya itu semakin burem, semakin membentuk warna-warna pastel biasanya terus lightness nah ini lightness itu uh, terang dan gelapnya warna gitu ya semakin tinggi lightnessnya nah warnanya itu biasanya semakin terang kalau misal semakin rendah lightnessnya warnanya semakin gelap nah biasanya teman-teman kalau aku biasanya pakai warna itu warnanya itu biasanya aku pilih warna yang saturasinya tinggi paling tinggi itu biasanya aku pakai warna-warna yang bright kalau dulu waktu awal-awal aku gambar itu biasanya pakai warna-warna yang warna-warna uh, yang masih warna-warna yang apa ya yang nggak uh, terlalu bright gitu karena karena pemula itu biasanya kayak gitu. Dan biasanya aku kalau di kelas gambar itu biasanya uh, peserta yang pemula itu biasanya menggunakan warna-warna yang apa ya, warna-warna yang tidak terlalu ngejreng gitu. Karena mereka masih takut gitu. Kita masih ketika awal-awal gitu ya, kita masih takut menggunakan warna-warna yang yang uh, yang apa ya, stand out gitu. Padahal ketika kita menggunakan warna-warna yang ngejreng itu itu bagus loh teman-teman warna yang ngejreng itu bagus loh nggak kita nggak nggak cuma uh, bisa pakai warna-warna pastel aja kita nggak cuma bisa pakai warna-warna yang yang saturasinya rendah kita juga bisa pakai warna-warna yang saturasinya tinggi untuk bisa membuat uh, gambar yang bagus nah nanti untuk uh, lebih bagus lagi nanti kita ada proses shadingnya. Nah nanti ada proses shading, proses texturing, lighting itu nanti akan membuat warna yang tadinya mencolok, yang tadinya mencolok mata gitu ya sangat sangat ngejreng banget gitu ya. Kita bisa haluskan dengan uh, adanya shading sama highlight gitu. Makanya untuk warna dasar, kalau warna dasar aku biasanya pakai warna-warna yang uh, bright gitu ya, yang cerah yang yang satu paling tinggi gitu tapi nanti di di apa namanya dihaluskannya itu pakai warna-warna yang eh, agak agak gelap gitu agak-agak eh, apa namanya agak soft gitu kayak gitu teman-teman nah jadi untuk teman-teman pemula aku aku pesan nih kata teman-teman jangan Jangan ragu untuk pakai warna-warna yang terang ya, teman-teman. Untuk pakai warna-warna yang ngejreng jangan ragu. Nah, nanti dimainkannya ketika di shading aja gitu. Oke. Okay. Di shading sama di pencahayaan. Lightness ini nanti akan masuk ke pencahayaan juga, teman-teman. Nanti kita bisa ubah warna yang tadi yang ngejreng banget di pencahayaan kita bisa ubah menjadi soft. Gitu. Oke. Okay. Nah, ini ada color teori Nah, jadi untuk warna itu, kan biasanya ada, eh, apa namanya, ada eh, teorinya gitu ya, ketika kita menggunakan warna A, cocoknya sama warna apa aja sih gitu. Contohnya di sini, teman-teman ada warna ungu, cocok sama hijau dan kuning, misalnya. Terus di sini ada warna merah, cocok sama biru dan orange. Terus yang paling kanan ini adalah warna kuning, merah sama hijau. Gitu. Jadi ada uh, beberapa color teori di sini. Kalau di sini contohnya color teorinya yang tria yang tiga apa namanya? Triad ya kalau nggak salah. Pokoknya ada tiga tiga apa? Tiga 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 uh, warna yang diambil uh, secara segitiga gitu. Dia membentuk segitiga siku-siku gitu. Color teori lainnya, contohnya ada analogus, ada monokrom. Kalau monokrom itu biasanya pakai warna yang satu, satu warna aja, cuman e, saturasinya dimainkan. Ada yang saturasinya rendah, ada yang satu pakai saturasi tinggi gitu ya. Tapi saat pakai satu warna, satu hue saja biasanya. Terus kalau ada juga yang pakai warna-warna yang sebelahan, ada juga pakai warna-warna yang berseberangan gitu. Jadi e, untuk mencari warna itu ada teorinya sendiri. Nah cuma nanti pasti ada yang nanya nih kak kalau kamil kak Milka, biasanya pakai warnanya uh, pakai teori yang mana gitu jujur kalau aku sendiri itu biasanya uh, me, apa ya, mengabaikan color teori teman-teman biasanya tapi kalau kalau uh, ingin out-kan suatu karakter biasanya aku pakai warna yang berseberangan jadi contohnya uh, kalau backgroundnya kebanyakan warna ungu gitu ya kalau misal ada sesuatu yang ingin aku highlight dia Biasanya aku pakai warna uh, yang seberangnya, yaitu warna uh, hijau. Gitu, kalau misal backgroundnya warna merah, nah uh, bagian uh, yang mau aku highlight itu biasanya warnanya uh, apa nih? Warnanya hijau ke biru-biruan, kayak gitu sih. Gitu, tapi uh, kalau misal cuma bikin karakter doang, ya biasanya aku pakai warna-warna uh, yang... Yang ada di color palette aku gitu ya, biasanya aku punya color palette favorit teman-teman, jadi ada ada warna-warna yang aku favoritkan, dan itu biasanya aku sering pakai. Dan warna-warna itulah biasanya yang jadi stylenya aku gitu ya. Mungkin teman-teman lihat warna-warna yang ada di ilustrasi-ilustrasi aku tuh, warnanya itu-itu aja gitu kan, ya, karena memang color palette aku itu isinya itu aja gitu, dan aku suka pakai warna itu, dan itu menjadi style aku gitu. Beberapa ilustrator itu dikenal sama color paletnya gitu. Ada mungkin teman-teman ada yang tahu Wastana Haikal. Dia warna-warnanya itu kan warna-warna yang neon-neon gitu kan. Nah biasanya eh, kayaknya dia punya color palet yang neon gitu. Terus kalau teman-teman tahu eh, Alvinsky, nah itu biasanya warna-warnanya itu warna-warna eh, yang soft, soft tapi warna-warni gitu. Soft, tapi warna-warni dan itu menjadi stylenya mereka gitu. Star selain bentuknya ya, selain bentuk dan brushnya, warnanya juga menjadi style gitu. Nah karena ini banyak banget nih, uh, biasanya banyak banget yang bertanya tentang style. Gimana caranya bikin style? Gimana caranya biar stylenya nggak berubah-berubah gitu kan? Biasanya banyak yang bertanya-tanya tentang itu ya. Nah uh, sebetulnya style itu nggak cuma nggak cuma bentuk teman-teman. Ada warna warna itu akan menentukan style, terus berasnya juga akan menentukan style, terus ya bentuk juga pasti ya, bentuk dari gambar kita juga menentukan. Tapi yang pasti teman-teman untuk pemula, aku aku saranin teman-teman explore semua style. Menurut aku semua style teman-teman explore, nggak apa-apa, nggak masalah, mau berubah-berubah style, nggak masalah, yang penting konsisten praktek ya konsisten praktek tiap hari berapa kali berapa kali berapa yang menit ngegambar misal gitu jadi Uh, ya itulah nggak uh, apa-apa mau berubah-berubah style nggak masalah tapi nanti pada akhirnya pun ketika teman-teman berubah style nanti pasti akan menemukan uh, style mana nih yang cocok dengan cara teman-teman ngegambar gitu ada yang suka ngegambarnya itu uh, cepat-cepat ya buru-buru nggak -buru nggak apa uh, tidak sabaran kayak aku gitu ya kalau ngegambar itu nggak sabaran jadi biasanya aku kalau ngegambar orang-orang pada ngearsir untuk warna dasar kalau aku tinggal pick color aja tinggal di apa tinggal di drop warnanya gitu. Nanti teman-teman pasti akan cara ngegambar teman-teman itu nanti akan menentukan style teman-teman juga. Ada yang ilustrator yang sabar banget ya yang suka banget ngegambar terus suka mewarnai gitu sampai dia apa namanya bikin detail-detailnya gitu ya detail-detailnya itulah yang menjadi stylenya dia. Nah jadi teman-teman itu sih sebenarnya kalau untuk style itu Uh, sangat luas teman-teman ya sangat luas nggak cuma bentuknya aja gitu ya dan style itu nggak cuma ada beberapa doang tapi ada banyak banget masing-masing ilustrator pasti memiliki style gitu ya um, kalau teman-teman tahu ada style chibi anime ada style uh, realis gitu nah cuman tiga style itu sebenarnya bisa di breakdown lagi gitu ya sesuai dengan karakter ilustratornya gitu oke okay. Nah, lanjut ya. Itu ngomongin style. Nah, ini uh, ternyata udah selesai. Oke, okay, mungkin itu saja untuk materi aku ya, untuk Zoom. Uh, materi Zoom kita kali ini, kita lanjutkan dengan tanya jawab ya, teman-teman. Uh, aku kembalikan ke Kak Caca. Halo, Kak Caca, halo masuk ke Q&A ya teman-teman ini wow banyak sekali yang yang ini ya yang tanya wow oke okay. uh, ini teman-teman yang mungkin ada tadi aku lihat banyak banget pertanyaan yang di drop di kolom chat kalian bisa ini ya uh, drop lagi di kolom Q&A karena nanti kalau misalnya ditaruh di kolom Q&A eh, sorry di kolom chat takutnya nanti ketumpuk-tumpuk sama absensi ya teman-teman Oke, okay. hmm. ini ada pertanyaan menarik nih dari Kak Faiz. nih, Mbak Milka, ini suara aku kedengeran ya, kedengeran Kak Caca? Oke, oke, okay. okay. dari Kak Faizin ya, uh, sebelum mendalami digital illustration itu, apakah harus cakap dulu untuk menggambar pada media kertas atau non-digital nih, Kak? Oke. Okay. Uh, terima kasih Kak Faizin atas pertanyaannya. Aku uh, izin jawab ya. Mbak um, <guluh> Caca tuh disuruh nyalain kameranya tuh Kak. <guluh> Oke. Okay, um, sebelum mendalami digital illustrat illustration, <tuh>. apakah harus cakap dulu untuk menggambar pada media kertas digital? Oke. Okay. Uh, kalau aku Uh, kalau aku sendiri sih dulu mulai dari kertas ya teman-teman. Kalau aku mulai dari kertas, dulu ya karena suka ngegambar ya dari kecil ya. Karena ya kalau dari kecil ya berarti belum ada device-device seperti sekarang ini. Ya mulainya dari gambar dari kertas dulu. Uh, jadi uh, kalau aku sih mulainya dari kertas dulu teman-teman. Terus habis itu ke digital. Tapi tapi sebenarnya kalau teman-teman uh, udah punya device-nya duluan gitu ya uh, di kertas, maksudnya nah, kalau malas uh, ma di kertas bisa langsung kok. Kalau menurut aku sih bisa-bisa aja kalau misalnya mau langsung uh, lewat digital ilustrasi gitu ya, maksudnya ngegambar di HP atau di tab. Menurut aku nggak terlalu nggak terlalu penting sih untuk uh, mulai dari uh, di, apa? Mulai dari apa? Uh, dari kertas, dari maksudnya dari gambar tradisional tapi teman-teman pastinya untuk uh, lebih merasakan ya ini ini kalau misal ngomongin kenyamanan dan merasakan uh, merasakan apa namanya merasakan feel dari ngegambar gitu ya merasakan uh, nyamannya ngegambar itu lebih nyaman apa lebih apa ya lebih uh, apa ya lebih menurut aku sih lebih uh, kalau ngegambar itu kan selain kita kerja gitu ya. Itu kan juga merelaksasi gitu ya, merelaksasi apa namanya? merelaksasi pikiran gitu kan. Kalau di kertas itu biasa lebih uh, kita bisa lebih merasakan gimana pensil kita merasakan teksturnya kertas, gimana uh, apa namanya? bau-baunya kertas, bau-baunya cat gitu. Itu lebih apa ya lebih memuaskan gitu ya untuk menggambar gitu. Tapi kalau misal untuk kerja, kalau untuk kerja aku sih lebih sukanya di uh, digital gitu. Terus ya kalau di kalau di kertas nggak bisa di Ando ya sudah pastinya, tidak bisa Ando, tidak bisa zoom in, zoom out gitu kan, nggak bisa apa namanya, nggak bisa di uh, kalau di procreate itu kan ada di bisa garisnya itu bisa kita lengkungkan gitu kan. Ya gitu sih, itu kekurangannya. Cuman, kalau misalnya kita ngomongin tentang uh, feel dari ngegambar, ya, ya, itu uh, gambar tradisional, nggak ada yang bisa ngalahin sih. Kalau digital, nggak akan bisa ngalahin gambar tradisional, gitu. Gitu, Kak Caca. Oke, terima kasih Mbak Milka buat penjelasannya. Semoga menjawab ya, teman-teman. Terus, ini ada pertanyaan lagi nih, Mbak. Next, di... Jadi... Dari Kak Lintang Aziz, Kak bagaimana menggambar dengan konsisten karakter yang sama? Karena saya menggambar buku anak, tapi tiap uh, tapi kadang berubah mukanya di beberapa adegan, dan juga uh, bagaimana sih tips untuk coloring gelap terangnya nih Kak? Oke terima kasih Kak Lintang atas pertanyaannya. Um, menggambar konsisten sebuah karakter ya. Biasanya kalau aku bikin karakter di buku anak itu biasanya aku langsung bikin karakternya itu uh, dengan berbagai pose gitu, uh, terutama kalau menghadap kanan, kiri, uh, sorry, depan, belakang, kanan, menghadap kanan sama menghadap kiri. Biasanya aku buat uh, empat versi gitu. Jadi ketika aku ngegambar uh, apa, menggambar pose, pose lainnya itu kita bisa mereferensi pada karakter yang sudah kita gambar sebelumnya gitu. Ya tadi ya kan aku bikin empat empat uh, versi ya yang hadap depan, hadap samping kanan, hadap samping, uh, sorry, hadap hadap depan, hadap 90 derajat gitu ya ke samping, terus hadap uh, sekitar 45 derajat ke samping sama menghadap ke belakang. Jadi nanti ketika kita bikin uh, karakter yang lainnya itu kita bisa tinggal melihat referensi pada gambar-gambar uh, tadi, gambar referensi tide, uh, empat gambar referensi kita tadi gitu. Jadi nggak apa ya. Jadi ya itu kita lihat tinggal lihat referensinya. Terus jangan lupa tinggi badannya juga harus sama gitu ya. Diukur gitu ya tinggi badan dari karakter sebelumnya sama karakter yang sedang kita buat itu harus sama. Terus habis itu eh, propertinya ya. Contohnya kayak eh, biasanya kalau misal kita bikin karakter itu ada satu hal yang unik. Contohnya kalau misal bikin karakter anak-anak, misal ada kuncirnya gitu ya, jepitan pitanya gitu nah nanti di gambar yang kita buat yang selanjutnya karakter yang selanjutnya ya harus ada pitanya juga gitu itu sebagai apa ya sebagai keunikan dari uh, karakter yang kita buat gitu teman-teman jadi ada karakter ada apa ada uh, properti uniknya terus sama uh, gambar hadap-hadapnya juga uh, kita buat di awal untuk menjadi referensi gitu sih kalau aku terus um, apa ya, biasanya kalau aku copy paste, ya kalau misalnya uh, hadapnya sama, itu biasanya aku copy paste gambarnya, terus habis itu di-tracing gitu, terus uh, dengan ekspresinya dibedakan kayak gitu sih. Kalau tipsnya ya, untuk um, sedikit tips, kalau misalnya mau gambar yang sama, terus habis itu uh, pertanyaan kedua, itu adalah tips untuk coloring gelap terang. Oke, okay. tips untuk coloring gelap terang itu. Um, ini ada di master class yang sebelumnya teman-teman kalau misal dijabarkan itu akan panjang banget tapi yang pasti eh nanti mainin layer teman-teman kalau aku tuh eh, kalau misal mau bikin apa ya bikin lighting gitu ya biasanya mainin tipe layer kalau misal pengen tip kalau misal pengen yang gelap itu biasanya layernya aku ubah jadi multiply kalau ingin terang ya yang yang warna-warna terang biasanya layernya aku ubah jadi color dodge ya kalau di Procreate itu teman-teman uh, bisa ubah tipe layer ada normal ada add ada color ada uh, color dodge ada multiply di sini di situ teman-teman bisa ubah ya kalau misal mau gelap multiply kalau misal terang color dodge gitu aja sih dengan warna yang sama gitu ya kalau misal warna misal warna kuning ketika layernya diubah jadi multiply nanti dia akan kuningnya akan kuning gelap gitu akan menggelapkan gitu. Sedangkan kalau di color brush dia nanti akan warnanya jadi jadi mencolok gitu ya. apa lebih terang gitu. Gitu sih Kak Lintang. Semoga menjawab ya. Next pertanyaan. Oke, okay, terima kasih Kak buat penjelasannya. Semoga menjawab ya Kak Lintang. Terus ini ada lagi uh, pertanyaan tentang uh, face ya. Ini kayaknya uh, materi next-nya ini bakal menarik banget ya, teman-teman. Jangan lupa join di masterclass-nya. Tadi link-nya paling pendaftarannya udah aku share. Nanti aku share juga di grup ya. Uh, ini dari Kak Vandra nih. Tak izin bertanya uh, bagaimana agar kita bisa menyeimbangkan beduk mata kiri dan kanan karena biasanya agak tricky nih berbeda antara kanan dan kiri, cara menjaganya agar tetap seimbang dan alami itu bagaimana ya, Kak? Oke. Okay. <laughs> Terima kasih Kak Caca. Oke okay, Kak Vandra. Um, mata kanan sama kiri ya biar biar seimbang, biar sama. Kalau aku tips paling mudahnya adalah tinggal di copy paste aja. Misal habis bikin mata kanan gitu ya, terus di copy di apa di Uh, ya di copy layernya terus di flip gitu jadi jadilah udah sama gitu kan itu sih sebenarnya kalau misal hadapnya itu hadap depan tapi kalau misal hadap samping itu kan bisa beda lagi ya kalau hadap samping itu uh, tadi di materi yang tadi uh, kan ada angle angle apa angle kepala juga ya aku coba share lagi ya uh, share screen lagi ya nah uh, bentar share Nah. Nih, kalau misal menghadap ke samping ya. Kalau misal menghadap ke samping itu matanya pasti berbeda ya. Kalau misal menghadap ke samping pastinya mata yang jauh gitu ya. Mata yang jauh itu lebih kecil, sedangkan mata yang dekat itu lebih besar terus letaknya di tengah-tengah gitu. Ya, jadi eh teman-teman bisa lihat kalau misal menghadap samping itu mata yang ujungnya ini kelihatan kayak kursor aku nah ini ini ya mata yang mata yang ujung sini ini kan lebih kecil sedangkan yang sebelah sebelahnya ini yang mata yang depan itu biasanya lebih besar gitu kalau misal hadap samping nah tapi kalau misal hadap depan kalau aku sih tinggal di copy paste aja terus di flip gitu terus habis itu ditambahin apa beras di berasin sedikit gitu supaya nggak kelihatan mirip mirip banget Nah, tapi kalau misal hadapnya samping itu teman-teman perlu lihat kalau misal hadap samping yang mata yang paling yang ujung ini ini eh, matanya kecil dan letaknya semakin apa ya? semakin eh, semakin kayak di-press gitu loh. Jadi bentuknya itu lebih lebih gepeng gitu. Sedangkan mata yang 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 dekat sama kamera gitu ya, mata yang dekat sama layar itu lebih besar, dan letaknya agak di samping ke, agak di tengah-tengah antara uh, hidung dan telinga ini, gitu, gitu sih. Dan lebih besar ya, uh, apa namanya, uh, ukurannya lebih besar, gitu sih. Oke, okay. cuman kalau uh, bentuk mata ini, teman-teman perlu perlu samakan ya, uh, lengkungannya itu sama berapa derajat gitu ya, uh, lengkungannya itu perlu di... Uh, apa namanya, perlu disamakan juga gitu, oke okay. itu mungkin cara sedikit caranya untuk um, sedikit tipsnya untuk mata itu ya pertanyaannya ada lagi nggak tadi? Oke okay, terima kasih Mbak Milka buat penjelasannya uh, semoga menjawab ya teman-teman terus ini ada yang nanya dari Kak Nina nih dari Kak dari Kak Nina Risnawati nih ada yang nanya uh, Kak, aku mau nanya, kalau buat gambar mata anak nih, ada bedanya nggak sih antara mata anak perempuan sama mata anak laki-laki? Oke, terima kasih Kak Caca. Ini sampai nyalain kamera juga nih Kak Caca, makasih. Uh, karena, <laughs> apa, uh, lagi ini ya, internetnya ya, Kak. Iya. Yeah. <laughs> uh, Teman-teman, kalau menggambar mata, Ah, tadi kan ya, uh, aku udah sempat bahas tadi ya, uh, sempat sebutkan, sudah sempat sebutkan uh, menggambar matanya laki-laki sama perempuan. Uh, mau anak-anak ataupun dewasa sama sebenarnya. Matanya laki-laki sama perempuan itu bedanya hanya di bulu matanya aja. ya <laughs> Aku lihat, aku perlihatkan lagi slide-nya ya teman-teman. Uh, nah ini. Nah, teman-teman bisa lihat perbedaan mata laki-laki dan perempuan. Yang atas itu mata perempuan ya. Bagian atas itu mata perempuan sedangkan bawah itu matanya laki-laki. Kalau aku sih tinggal ditambahin bulu mata doang. Kalau aku ya tinggal dibulu, ditambahin bulu mata aja. Tapi kalau teman-teman pengen yang lebih detail lagi kalau orang dewasa itu matanya kalau orang dewa, matanya orang dewasa itu kalau laki-laki biasanya lebih lebih apa namanya lebih sipit daripada matanya perempuan. Kalau matanya perempuan itu biasanya lebih lebar gitu daripada matanya laki-laki. Gitu. Supaya kelihatan lebih cantik aja sih. Semakin lebar mata itu biasanya semakin cantik gitu. Semakin menandakan dia itu perempuan biasanya. Gitu. Itu Kak, semoga menjawab ya. Oke, terima kasih Mbak Milka buat buat penjelasannya, oke? Okay. Ini ada mungkin aku share izin share screen dulu ya, Mbak. Buat infoin tentang boleh. kelas lanjutan. Ini udah kelihatan belum ya? Sudah, Caca. Okay, sebentar, udah ini. Nah, buat teman-teman yang pengen mendalami tentang karakter wajah gitu ya, nanti kalian bisa join di master kelasnya atau kelas lanjutannya Mbak Milka di tanggal 13 Maret ya teman-teman. Nah ini uh, kurang lebih ini materi yang mau yang akan dipelajari ya teman-teman. Terus uh, mungkin teman-teman di sini ada yang komen gitu ya. Aku juga lihat dari beberapa grup gitu ya. Pengen uh, ikutan di tanggal 13 tapi nggak bisa gitu. Itu nggak apa-apa banget. Kalian tetap bisa dapat recordnya gitu ya. Mungkin kalau misal nggak bisa join di tanggal 13 itu nggak apa-apa karena nanti kalian peserta master kelasnya akan dapat recordnya sekaligus man mentoring bareng Mbak Milka satu Uh, minggu ya, Mbak Milka Kan, WhatsApp yeah, Group mm. terus uh, ini harga untuk harga normalnya kita ada di harga tiga ratus ribu nih, teman-teman. Tetapi uh, kita ada harga, uh, promo spesial, jadi uh, diskon enam puluh enam persen, jadi tinggal seratus ribu aja. Nanti untuk link uh, pembayarannya atau link pendaftarannya, aku share di WhatsApp grup ya, teman-teman. Terus uh, spesial juga nih buat hari ini buat teman-teman yang join di hari ini dan melakukan pendaftaran di hari ini ya uh, kalian bisa aku mau bagi tips buat teman-teman di sini kalian bisa share keseruan webinar hari ini di insta story kalian tag at uh, sama masing ya uh, di apa Uh, Pos keseruan webinar hari ini nanti otomatis akan kalian akan di DM sama tim leasing ya, untuk dapetin promo spesial. Tapi dicatat ya, teman-teman, itu hanya berlaku hari ini gitu ya, untuk pembayaran hari ini ya, teman-teman. Oke, okay, lanjut ya. Ahem nah ini ada yang nanya tadi juga aku banyak banget nih mbak pertanyaan-pertanyaan uh, dari teman-teman uh, terkait tentang aplikasinya gitu ya itu kira-kira kalau kalau mbak Bilka sendiri kan pakainya Procreate ya itu kalau misal di lain uh, aplikasi itu boleh nggak sih gitu bisa nggak sih join di masterclassnya? mungkin bisa dijawab mbak Bilka oke okay. untuk face untuk karakter uh, drawing apa untuk Um, face drawing ya membuat mat, membuat sorry membuat face membuat wajah dan kepala itu teman-teman uh, bisa menggunakan uh, aplikasi apapun teman-teman nggak perlu procreate juga nggak masalah nggak perlu pakai pokoknya pakai HP doang juga bisa gitu uh, karena nanti yang akan aku share itu adalah uh, apa namanya caranya gitu ya dan caranya itu aku yakin di semua aplikasi apalagi Uh, yang aku tahu ya seperti ibis atau uh, Medibank itu biasanya ada ada toolsnya juga gitu. Ini kalau menggambar wajah kan sebetulnya tinggal ngikutin cara uh, guideline tadi gitu kan. Terus ada nanti uh, kreasi mengkreasikan dari bentuk-bentuk uh, shape tadi gitu kan dari segitiga, kotak dan lain sebagainya. Itu nggak perlu pakai uh, aplikasi macam-macam teman-teman. Bahkan teman-teman yang cuma pakai kertas doang itu tetap bisa ngikutin gitu tetap bisa ngikutin uh, masterclass aku nanti, gitu. Karena nanti tujuannya itu bukan uh, untuk me, apa namanya untuk mastering aplikasi, tetapi tujuannya untuk bisa menggambar wajah dan kepala, gitu. Itu sih nanti dan uh, tapi apa ya uh, berasnya nanti beras yang aku kirim itu tapi uh, cuma memang untuk procreate saja. Tetapi nanti teman-teman yang uh, yang tidak menggunakan procreate, teman-teman tetap dapat Guideline untuk membuat wajah, terus exercise exercise untuk bisa untuk membuat wajah, terus contoh-contoh apa namanya, contoh-contoh eh, apa, contoh-contoh wajah, contoh-contoh kepala gitu ya, yang teman-teman bisa eh, tiru gitu. Itu nanti ada materinya nanti di sana gitu, dan aku akan eh, apa namanya, aku akan live drawing gitu ya di sana akan benar-benar dicontohkan cara membuatnya. Kalau di sini kan materi doang gitu ya, kayak kuliah gitu ya jadinya kalau nanti di master itu kita akan praktek bener-bener gitu tuh jadi bisa jawabannya bisa pakai aplikasi apapun Oke, terima kasih Mbak Milka buat penjelasannya. Jadi teman-teman iya. di sini yang mungkin beda tools gitu, beda aplikasi sama Mbak Milka itu nggak apa-apa banget ya. Jadi nanti tetap untuk materinya tetap sama gitu ya. Nanti nggak uh, perlu kayak uh, pakainya procreate nih mbak milka, jadi nggak bisa ikut nggak apa-apa gitu ya. Uh, kalian tetap bisa ikut mau pakai ap aplikasi apapun gitu ya, karena kita nanti membahasannya tentang lebih ke uh, gambarnya gitu, teknik gambarnya gimana gitu. Uh, ini uh, pertanyaan terakhir nih mbak buat yang mungkin baru merintis atau mulai merintis uh, jadi ilustrator atau uh, join di ini apa di bidang gambar digital gitu ya mungkin bisa mewakili nih pertanyaan uh, dari anonimus nih uh, cara promosi karya karya kita di media sosial yang bagus itu gimana ya kak saya merasa tidak percaya diri dan takut uh, dan dan takut orang-orang tidak suka sama karya saya mungkin bisa dibagi tipsnya <guluh> cara promosi ya oke okay. Uh, cara promosi ini kayaknya amazing, lebih banyak nanti ada, ada, ada ininya apa digital marketing materinya, tentang atau mungkin ini sih, Mbak, uh, lebih ke ini sih, uh, gimana sih cara kayak mengenalkan ke klien gitu ya, uh, jasa oh, okay. kita gitu, mungkin kayak gitu sih, okay, terutama yeah, di yeah. children book gitu ya, atau uh, ilustrasi itu gimana sih cara memulainya, mungkin kayak gitu sih. Oke, okay. uh, kalau hmm. di bidang ilustrasi itu kan sebenarnya luas banget, ya. Uh, apa namanya? Uh, jasanya itu luas banget, nggak cuma children book doang. Ada juga uh, editorial, ada juga bikin karakter aset game, misal ada juga bikin karakter uh, apa, melukis wajah orang gitu ya. Nanti buat dipajang kayak gitu, itu banyak banget sebenarnya, teman-teman nah memang pertama kali uh, yang perlu kita lakukan kalau misal pengen pengen punya cuan dari ngegambar itu ya perlu kita promosikan ya pastinya harus kita promosikan dulu supaya orang-orang bisa tahu gambar kita supaya orang-orang bisa tahu uh, karya kita kalau aku sih uh, awalnya menggunakan Instagram teman-teman dari Instagram itu uh, ya sering-sering upload aja sering-sering upload kemudian pakai hashtag hashtag terus pakai Uh, apa upload reels terus pakai sound sound yang lagi viral terus tag tag akun-akun uh, ilustrasi yang uh, memang sering ngeser ngeser ilustrasi ilustrasi orang gitu terus ikutan challenge terus ikutan DTIS, ikutan lomba gitu, dari situ itu pasti banyak. Dari situ pasti banyak banget uh, orang yang bakal ngeliat uh, gambar kita, karena misalnya kayak kemarin itu kan ada yang "good day", itu kan, itu kan "good day", itu kan banyak banget ya lomba. Uh, lomba apa namanya lomba package dari uh, botol "good day", itu sampai seribu, oh, seribu lebih gitu ya, uh, karya yang masuk yang ngeliat. Uh, yang ngelihat apa namanya yang ngelihat gambar-gambar itu, yang ngelihat uh, tag-tekan tek atau ngelihat hashtag dari Gude itu nggak cuma ilustrator doang. Orang-orang yang pengen nyari uh, package design ya, yang pengen bikin package design itu juga. Mereka pasti nyari dari lomba-lomba ini, nah, Kelihatan nih, ini orang ini kalau misal bikin package design kayak gini nih hasilnya, gitu. Contohnya yang di, di Good Day, contohnya kayak per, seperti ini. Mungkin nanti kalau misal dia bikin package design yang lain, e, bisa kebayang juga, gitu kan? Gitu teman-teman. Jadi segala hal sih kalau aku bisa sebutkan tadi yang tadi aku sebutkan itu teman-teman e, lakukan semua ya, ya tadi ya dari lomba ikut IES upload seminggu sekali gitu ya dari di Instagram real semua pakai pokoknya semua apa namanya semua uh, semua tools yang ada di Instagram itu dikerahkan semua gitu. Nah itu cara pertama kalau misal pengen nunggu klien ya kalau itu cara nunggu klien. Cara yang kedua adalah kita jemput klien. Kalau nunggu itu kan ya kita tinggal tinggal kita upload upload nanti orang lain yang yang klien kita yang menghubungin. Nah sekarang kita, uh, cara yang kedua adalah jemput nah kalau menjemput itu artinya kita uh, had, kita kayak mendatangi klien kita gitu ya kita perlu tahu dulu nih siapa klien uh, tujuan kita gitu ya siapa tujuan kita itu kita pengen punya klien yang kayak gimana sih misal kalau di buku anak ya klien kita ya biasanya penerbit kalau nggak penulis kalau nggak uh, editor editor dari penerbit gitu nah berarti kita perlu list dulu nih nama-nama orang-orang yang kita apa namanya kita targetkan gitu ya kita targetkan untuk menjadi klien kita di list nama-namanya. Kita cari alamat emailnya, teman-teman. Kita cari alamat emailnya di Google itu itu banyak banget informasi tentang alamat email itu kayaknya orang-orang udah apa nge-share alamat email itu kayaknya banyak ya. Di LinkedIn itu kan biasanya orang nge-share alamat email juga banyak juga kan di LinkedIn. Nah itu teman-teman cari uh, alamat emailnya mereka terus teman-teman uh, share portofolio teman-teman terus perkenalkan diri terus share portfolio teman-teman terus ya udah uh, kasih tahu kalau misal teman-teman available untuk uh, misal buku anak gitu atau uh, available untuk bikin uh, package design dan lain sebagainya gitu. Kirim aja uh, email tapi singkat ya teman-teman, jangan yang panjang bikin bikin satu cerita gitu kan cukup singkat aja satu paragraf gitu karena uh, editor ataupun kalian-kalian yang teman-teman targetkan itu kemungkinan mereka punya waktu sedikit saja untuk membuka email jadi cukup uh, satu paragraf saja terus kemudian masukkan uh, portfolio teman-teman gitu email mereka nanti kita tinggal tunggu jawaban nah ketika menunggu jawaban ini kita nggak bisa cuma apa kita proses nunggunya itu nggak nggak seminggu dua minggu gitu teman-teman bisa jadi sampai satu bulan dua bulan sampai satu tahun gitu ya karena eh, bukan karena kita buka eh, apa gambar kita tidak bagus tetapi bisa jadi karena eh, style yang kita gunakan itu tidak cocok sama eh, cerita yang sedang mereka eh, ingin ingin kembangkan gitu Nah, nanti mungkin ada saatnya ceritanya itu uh, cocok sama kita, sama uh, style kita. Nah, nanti kita bisa dipanggil gitu. Jadi, ya tinggal tunggu aja gitu. Itu kalau misal ya misal teman-teman bisa sambil jemput klien, bisa juga sambil nunggu klien juga gitu ya. Gitu caranya. Uh, tips dari Mbak Milka terutama buat teman-teman yang baru memulai atau udah memulai tapi masih bingung belum dapat klien dan lain sebagainya itu mungkin bisa diterapkan ya teman-teman. Jadi kayak uh, itu intinya kayak ini ya Kak uh, lebih kayak sering-seringlah sering SKSD lebih tepat ya uh, kurang lebih kayak gitu oh, ya. Betul. Jadi sering-sering <laughs> uh, kayak itu. join mungkin. Uh, share ke portofolio kalian ke kayak editor editor terus uh, mungkin bisa ikutan lomba terus atau misal kalau misalnya di komunitas bisa join di komunitas gitu dan lain sebagainya ya teman-teman Oke okay, uh, aku mengingatkan lagi nanti di tanggal 13 Maret akan ada next class-nya Mbak Milka. Nanti apabila teman-teman di sini mohon maaf banget apabila ada banyak sekali pertanyaan yang belum dijawab uh, sama Mbak Milka di sesi hari ini, kalian uh, bisa join di next class-nya Mbak Milka di tanggal 13 Maret ya, teman-teman. Karena di situ kalian bakal dapat sesi mentoring dan juga uh, interaksinya uh, bisa langsung open mic ya, teman-teman gitu. Kalau di sini kan via uh, via chat ya, teman-teman. Kalau nanti di masterclass kalian bisa Uh, langsung open me gitu ya teman-teman. Oke, okay. uh, kalau gitu terima kasih mbak Milka buat uh, sesi sharing hari ini, ilmunya sangat keren banget ya. Uh, Fansnya juga baru-baru nih hari ini. Aku juga terima kasih juga buat teman-teman yang udah hadir sampai hampir setengah sepuluh ya, teman-teman. Mohon maaf apabila banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang keskip ya, teman-teman. Nanti kalian bisa ikut di next class-nya ya, teman-teman. Oke, mungkin dari Mbak Milka sendiri ada pesan-pesan buat peserta hari ini yang join di hari ini? Apa ya, tetap semangat aja kali ya, tetap semangat untuk ber praktek karena praktek itu adalah kunci utama dari uh, mastering ngegambar gitu walaupun ilmunya udah banyak tapi kalau jarang praktek pasti akan akan kalah sama yang sering praktek terus jangan lupa ikutan master kelasnya ya teman-teman uh, ikutan master kelasnya di tanggal 13 Maret cuma 100.000 doang teman-teman nanti akan dapat banyak benefit gitu Oke, okay, terima kasih teman-teman atas waktunya. Sampai jumpa di masterclass ya. Jangan lupa share-share share-share uh, apa di Instagram ya. Nanti tag aku di Insta story gitu. Terima kasih. Oke, okay, terima kasih Mbak Milka. Terima kasih teman-teman. See you di uh, next class-nya Mbak Milka dan see you juga di uh, next class-nya Amazing ya teman-teman. Bye bye. Selamat malam.